بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya Rabbana ya Rabbal alamin. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Mana mako tiap-tiap bahasa dah. Itu dah dah. Kata musannab rahimahullahu ta'ala muka sebelah dia. Mako tiap-tiap satu daripada yang tiga bahagai itu terbahagi pula atas dua bahagai. Tu. Jenadi ia bagi tiga dah marai. Ada mukhaffafah, mughallazah, mutawassitah. Lepas tu musannad kata tiap-tiap so daripada tiga tu terbagi pula. Oh tu iktibar apa? Iktibar apa malah? Iktibar apa terbagi tu? Jadi iktibar? Iktibar apa? Apa ming? Iktibar apa? Iktibar dapat dilihat atau tidak. Hak dulu iktibar cara berapa? Cara basuh. Iktibar hukum orang panggil apa? Iktibar tekene cara basuh dulu tu ia tu bek tiga. Hak ni iktibar didapat dilihat atau tidak tu ia tu bek dua. Tu terbagi atas dua bahagai. Manakah dua bahagai itu? Pertamanya, pertama daripada dua bahagai itu ialah kata dia najis aini, najisun aini yun namonyo namo najis. Najis aini. Apa najis aini? Jadi najis yang bangsa ada tubuh najis tu. Buat gitu. Najis yang bangsa ada tubuh najis. Ada diri najis. Tu makna ain bukan makna mata tu. Lama pergi kata ain ni bangsa nampak dengan mata. Tak. Dia bukan kira di mata saja. Kali itu bau air kecing tu kalau kita tak nampak bau juga ada. Tu ain ni juga. Ain ni juga. Tu. Habis itu yang bangsa diri ada diri ada benda India dia ada mana aini iaitu najis aini itu iaitu najis aini itu tiap-tiap najis yang didapat yakni didapat dengan segala pencenderaan yang lima lah maksud didapat tu didapat dengan segala pencenderaan yang lima sama ada pelihat kita nampak atau kita tak nampak tapi kita dengar tapi dengar ni jauh sikit lah deh sebab dengar ni bersoro je tapi tak apalah dobit dengan cara umum dapat dengan pencenderaan dapat gapo didapat akan zatnya akan tubuhnya tubuh najis tu. Ni golik kalau zat kau pesing nampak dengan mata lah. Nampak dengan mata. Tu kalau zat nampak merah-merah, nampak kuning-kuning.
Tu kalau darah kenapa merah-merah? Tu zat. Dan dengan mana atau ni? Didapat akan zat atau tak mesti kena nampak tiga-tiga tu selalu. Mana-mana so pun panggil air ni dah. Dah. Didapat akan zatnya atau atau segala sifatnya, segala sifat bagi Naji. Segala sifatnya. Itu. Itu. Maksud segala ni, dia bukan segala. Dan segala jenis, dan salah satu daripada segala waktu itu. Barulah kira kena kena laka. Ni segala ni nampak jadi tak masuk habis lagi. Dan segala jenis, dan salah satu daripada segala sifatnya. Sifat bagi Naji. Naji tu dia banyak sifat. Bukan kita dapat semua sifat tu kadang-kadang. Mana-mana so tak pedah. Dapat salah satu daripada segala sifatnya sifat Naji. Kalau kita kata air kecing. Di air tu zat. Adapun sifat dia kuning. Tu nampak. Ataupun bau hering-hering. Tu masalah. Tu masalah segala sifat belakang tu. Mana-mana so pun panggil air ni dah. Tu musnah wayak dah. Iaitu segala sifat. Sahabat tu kata, dapat tu tak mesti kena tiga-tiga tu. Dapat mana-mana so. Iaitu segala sifat bagi Naji tu apa tu? Tiga. Warnanya, warna Naji. Kuning-kuning tu masalah. Tu. Dan rasanya, rasa bagi Naji. Masam-masam-masam-masam. Kalau kecing kengok masak. Tu kita ada kita pun terkena kak. Tu. Dan baunya, bau bagi najis tu. Bau dia busuk ke apa ke. Kalau darah, ya bau baik lain pula. Darah, ya baik lain. Tu. Habis itu, maka tu panggil aini berlaku. Kalau tak ada sifat, tapi ada zat benda. Tu aini juga. Aini juga. Naji dia ada tapi sifat itu. Tapi bila sebut tu zat tu, lazim sifat sekuih-kuih warna dia ada dah. Sekuih-kuih warna tu dah ada dah lah bila nampak zat benda juga. Tu. Habis itu. Lain pada angin. Angin tu zat tapi tak ada gapo. Di zat benda. Tapi warna pun tak ada. Rasa pun tak ada. Bau pun tak ada. Tu angin. Tapi zat juga dia. Habis itu. Maka nak masuk ketuk. Tak boleh ketuk bukan Naji. Tu lama ketuk. Ketuk ada ketuk bukan Naji. Habis, sehingga dalam kitab Bajuri kata, sehingga kalau hipong ketuk tu boleh jabir penuh. Lepas tu dibawa semaya, maka soh semaya. Kalau fardu takdir kata, kita hipong boleh lah jabir ke, ketuk, pakat ketuk boleh tu. Lepas tu bawa. Itu soh semaya. Ya takdir masalah. Tu. Habis itu. Hak tu bagi aini. Kedua daripada dua bagai itu. Gapo ha? Najis hukmi. Najis yang bangsa hukum. Jadi najis yang syarak kira kata najis. Tu. Yang najis yang syarak hukum kata najis. Awak gitu. Walaupun diri dia tak ada dah. Zat dia tak ada dah. Sifat dia pun tak ada dah. Tapi syarat kira lagi kata Naji. Itu Najis hukmi. Yang bangsa hukum ya. Aini tak ada dah. Tapi hukmi tak ada. Namanya nama Naji tu. Naji hukmi nama dia. Tu. Gapo Naji hukmi? Jauh lawan dengan Aini. Kalau bukan Aini tu hukmi dah. Tu ya. Iaitu Najis hukmi tu. Iaitu Najis hukmi tu gapo? Ialah tiap-tiap Najis. Tu. Ikutlah sama ada mughallazah, mutawassithah, mukhaffafah ke. Dia masuk belakang tiap-tiap najis tu. Tiap-tiap najis yang tiada dapat akan yang tersebut itu. Yang tiada dapat. Tu. Yang tiada didapat akan yang tersebut itu. Apa yang tersebut? Apa yang tersebut? Tulis lalu. Apa yang tersebut tu? Yakni najis yang tidak dapat
dengan pencenderaan atau paca indro, pencenderaan akan tubuhnya atau salah satu daripada sifat-sifatnya yang tiga, salah satu daripada sifat-sifatnya yang tiga. Ha, tu hak tu orang panggil hukmi. Ai kecing lama-lama yo hilal. Kita tahu kata sini tu kecing tak basuh lagi ni lata sini ataupun tamozek ni. Sekeping ni kita tanda lalu dah. Mozek sekeping ni ni adalah panggil kecing kucing tu, kucing mai duk kecing sini. Lama dah. Sehingga habis warna, habis bau dia dah. Tapi kita tahu tak ada najis situ. Kita tahu. Tu maka lekat hukmi situ dah ada. Tu najis hukmi dah ada. Maka selama mana tak basah dah jadi najis situ. Dah jadi situ. Tak ada kata kaki kita basah pakai hijab situ, pakai najis. Kelik jadi aini. Maka najis itu kena daripada kaki kita tu, air tu. Jadi nak terkena najis pula. Air kaki kita. Sebab tu ya. Orang tua dulu kadang-kadang atas rumah tu ya pakai cuma belakang dah. Oh malah nak usah-usah dah. Ya moga budak gapo tu ya. Jadi tak agak nak basah dah. Pakai-pakai selipar kan nak semaya. Berteka nak semaya tu ialah. Tu. Ya moga gelewat dah. Jadi tahu-tahu tapi tak ada basah. Tak ada nak basah dah. Sini ada setupuk. Situ setupuk. Situ setupuk. Tahu. Jadi lekat hukmi gitu ya. Tu susah juga setengah-setengah rumah masa dulu. Kalau rumah besar ada lata tu, hanga pula. Tu. Kalau tak ada lata pun ada cara basuh dia. Tak mesti kena duk kerawi lama-lama. Temung pak basuh lalu ah. Tu. Lupa lalu. Habis itu. Ha maka kata dia rahimahullahu taala, sekat tu syahadan abi dalah. Ya tu bait dua tu. Lepas tu musanna nak royak cara nak basuh pula lah. Syahdan ini suatu fasal. Soalan kata gitu tu. Syahdan tu bahasa Jawa. Ya, kalau Arab dia soalan faslun gitu. Satu perkara yang lain. Ha, tu. Kata dia, bermula kaifiat membasuh najis yang aini. Tu dia kata. Bermula kaifiat cara. Cara membasuh najis yang aini. Hak kita ngaji saat ni. Najis yang bangsa ada diri benda. Cara basuh dia lagu mana? Hak ni kena reti kak. Iaitu kaifiat. Kaifiat membasuh tu. Iaitu kaifiat tu apa? Ha ni. Dia tafsir tu baik. Dia tafsir tu baik. Ada tiga yang muka najis dia tiga. Ada mukhafaf, mughallazah, mutawassithah. Maka tafsir tu baik. Iaitu kaifiat dia tu. Jika ada ia najis tu. Jika adalah najis tu mukhafafatun. Najis yang diringankan hukum basuhnya. Tu supaya kita ngajilah. Malah. Jika adalah ia najis tu mukhafafah. Mukhafafah. Apa namanya mukhafafah? Senih lah. Muka so. Ya namanya mukhafafah ni. So ya. Gapo? Yakni waktu itu. Yakni najis kecing budak lelaki yang tersebut. Waktu itu. Najis kecing budak lelaki yang tersebut. Hak tersebut semalat. Lelaki yang tidak sampai 2 tahun lebih kurang. Lepas tu tidak makan akan yang lain daripada susu atau jalan mengenyek. Tu. Dengan jidah lah. Tu. Maka najis tu najis mukhaffafah. So tu ya. Maka najis tu kecing tu diringankan hukum basuh dia. Syarat peringai we sikit. Tak kena siapa dah cucu polih. Tengok dia ringai setara mana. Ringai tapi jangan buat ringai-ringai. Ni ada dia tak reti tu nampak ringai-ringai pula. Maka dia kata kena. Jika adalah ia najis tu mukhaffafah, jawab jika dihilang nascaya dihilang ni cara dah ni dihilang akan ainnya inajis tu dihilang akan in dia akan inajis tu dihilang
tu. Dihilang akan inya inaji tu dahulu. Dihilang dahulu. Apa maksud sini? Tulis itu pada inya. Yakni menghilang akan kencing itu dahulu. Menghilang akan kencing tu dahulu. Where dulu kencing tu? Wihilai dulu kencing tu. Ha, tu menghilangkan ain dia. Menghilangkan kencing itu dahulu. Kita wear ain tu dulu. Lagu makna cara wear dia. Eh? Ha, ni dia atas suai rupa. Takut tak reti cara. Ni kadang-kadang ya Allah. Okay. Oh, kita bisa tengoknya kali dah. Apa kadang-kadang ya tak reti tu kak? Budak kencing. Lepas tu kencing budak lah lah. Rata-rata. Ya amin. Ha, tak apa yang kata sudah. Tu. Tu. Ha, hai, tak kena. Ai tak ada lagi kencing tak ada tu. Najis tak ada. Ha, tu. Nah tu hak tu nampak wak ingat-ingat tu. Kadang-kadang budak yang kencing atas ribuan dia penuh kain dia. Ya ambil ai. Ha, tak apa. Eh, okey lagu tu. Okey lagu tu tu. Ha, dihilangkan innya dahulu. Wa'in dulu. Wak lagu mana cara menghilangkan in? Dengan bahawa ni tersuai pada dihilang ni. Tersuai pada dihilang. Kita wak rupa. Cara-cara nak hilang. Dengan bahawa dilesap akan dia, akan najis tu. Dilesap. Ha, apa dilesap? Ha, tu. Tu bahasa Indo. Dilesap tu. Diresap pun. Yelah juga. Resap tu bahasa Malaysia. Lesap tu kecikuk Indo. Lesap dengan resap ni satu makna je. Kita kerti juga kita dah. Menghilangkan daripada kelihatan dengan serta-merta. Tu lesap maknanya di nak kata gana. Ha. Di nak kata gana. Kita kena diisap. Di nak pakai kena dihilangkan daripada kelihatan waktu dilesap tu dihilangkan daripada kelihatan tu 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 where tu baik kalau kita guna kain ke ambil kain mari tu tap dulu. Ha tu. Itu cara dia. Where to bake dulu ing tu. Supaya kata lata ni ada kan. Ada gapo? Ada naji. Kita sapuh dulu. Ambil tisu ke ambil gapo ke? Ambil kain ke? Mari where kain tu bake dulu. Ha where kain pula. Where I tu bake dulu. Ha tu. Where to bake dulu. Ha tu. We kering dulu lah situ tu. Where to be ikutlah cara mana pun. Kita ambil air kecing tu baik. Ha tu. Nampak tu dah. Dilesap akan dia akan najis tu. Dibuangkan akan dia akan najis tu. Ha tu. Ambil kain mari. Apa ikut cara apa-apa pun. Tapi ha tadi kita nak tengok tak apa. Ha tu. Where to bake dulu najis tu. Where to bake dulu. Ha air kencing tu where to bake dulu. We kering dulu. Ha tu. Hingga tinggal lembap-lembap jua. Ha ni so satu masalah. Hingga ni tak luk kepada dilesap. Ha tu. Ya kata kan dilesap akan dia akan najis tu hingga tinggal lembap-lembap jua ni. Lembap-lembap ni gapo? Ni orang panggil kalau lembap-lembap inilah dikatakan basah yang tercerai waktu itu dulu. Ni kalau istilah kita lain orang panggil dikatakan basah yang tercerai. Tu. Tinggal lembap-lembap je ni. Inilah dikatakan bahasa yang tak tercerai. Ha waktu itu bukan tak cerai, bahasa yang tidak tercerai. Ha tu. Lembap tu apa makna? Lembap tu iaitu basah sedikit antara basah dan kering. Ha waktu itu. Waktu itu dulu.
basah yang sedikit antara basah dan kering. Sehingga apabila diletakkan jari di atas tempat itu, maka tidak lagi terlekat basah pada tangan. Ni orang panggil ada basah yang tercerai dah tu. Basah tapi ia cerah daripada tangan dia. Kalau kita tak bagi, dia tak lekat dah. Kalau latah ni seni, latah dia nampak lalu dah. Ia bukan kering lagi. Ia rupa basah lagi, tapi basah dia tu, kalau kita tak tangan tu, dia tak lekat dah. Ha, maka tinggal sekadar tu tak apa dah. Kalaulah kita baru wenaji kisah ni, lepas tu dia mula kering dah. Tapi bila kita ambil tangan tok tu, duk basah lekat lagi. Tak boleh lagi tu. Tak boleh carut, tak boleh nak pericik air lagi. Tak boleh nak pericik air lagi. Kena we kering. Tapi yang kering, kalau kering kau sangat lagi lah. Kalau kering tu sangat molek lagi. Boleh, sangat boleh lagi. Ni tak kering pun tak apa. Tapi tinggal lembab-lembab. Apa mana lembab-lembab? Basah sedikit antara basah dan kering. Orang panggil. Tu. Nampak tu dah. Ha, ni kalau kawasan nanti kita nak buat. Ha, tu. Yo. Kalau misalnya kata mana? Tu kecing budak antara kawasan ni. Ni mozak. Misalnya ni ke sekeping mozak. Lepas tu. Budak yang kecing. Air kecing di kawasan ni. Ha, tu. Ha. Maka kita kena agak ni molek tu. Soalan kata kawasan ni najis. Ha, soalan kata. Maka kita buai. Ha, itu baik. Ambil kain memang duduk isap air tu baik, waktu baik dulu. Maka bila kecing kita tak ada dah, ia mula nak kering dah. Ia kering dah. Bila ia kering-kering tu, tak kering sangat pun tak apa. Nampak basah-basah lemak-lemak lagi, kita tak tengok. Ha, tak ada dah. Seolah kata tak lekat basah dah. Maka hasil lah orang panggil basah yang tercerai. Waktu. Kalau tak ada lagi, berarti tak cerai lagi basah, duduk lekat angin lagi. Tak boleh lagi nak pericik air. Tak boleh lagi. Ya kena we hilai dulu, we hasil dulu. Masa lemak-lemak lagi. Ha, tak apa dah. Tak apa dah. Ha, maka kau dah tu, barulah nak ambil air pericik. Cara pericik tu ada pula cara dia. Ha, ni kawasan ni Najib ni. Ha, ni kena kira. Soalan kata, tanda dah kita. Najib. Maka sekarang ni, Najib tu jadi hukmi dah lah. Najib kecil dah saat ni tu, duduk saat ni, air ni. Bila dia kering, jadi hukmi dah. Dia tak ada apa dah. Cuma situ hukum Najib dah ada. Nampak tu dah? Ha, maka kata dia, hengga tinggan. Hengga ada lagi lembab-lembab jua. Ha, lembab-lembab ni mana lemak-lemak gitu je. Bukan kata basah dah. Ha, tu. Lepas pada tu kata nak buat lagu mana pula? Kemudian dipercik ayat. Ini satu masalah. Percik ni pun satu masalah. Ya peher dengan zahir. Ibarat kata percik je buat gitu. Tek. Tek gitu je. Tek. Bukan tek gitu. Kau dulu. Kemudian dipercikkan air. Air mutlak tu lah. Dipercik akan air. Dipercik atasnya, atas tempat itu. Atasnya, atas tempat najis itu. Tu. Kita percik air atas najis itu. Percik lagu mana?
Pecik biar rata. Beri rata biar ni bahasa. Orang kita ui rata, beri, beri atau bui. Pecik bui rata. Ah tu. Beri rata. Ha ni sini cara merata tu. Ah tak tahu lagu mana. Ha ni tengah dia buat lagu ni dia. Dia ambil ayat mari. Ya tu rata dah. Kalau gitu pakai bag style spray pun tak apa. Pakai bag hok. Hok ada botol apa sejenis. Demo semua dah. Kalau kira bag tu boleh belanda dah. Tapi cara merata ni dia berlagu ni. Ha kena tersuai sikit. Percik tu lagu mana? Dipercik air atasnya atas tempat tu. Dipercik biar rata, beri rata, bui rata. Lagu mana wi rata? Tulis pada biar rata tu, yakni rata dengan sekira-kira, baik tu. Yakni rata dengan sekira-kira banyak air pada tempat itu. Dan mengumum air pada tempat itu. Dan mengumum air pada tempat itu. Wi air rata. Percik ni mek air cuah. Air cuah di tempat tu. Wi air tu lebih pada kawasan tu. Wi air tu ambil air. Kita air sekadar seledi, tak beledi tak apa, sekadar secetang dah. Air secetang. Cung. Cuah gi di atas tempat najis tu. Wi air tu seolah kata rata lebih banyak pada tempat. Seolah kata air tu gi kena rata dah di tempat. Maka air ni kena kodah ni. Misalnya air ni lipo gi sampai sekat tu. Ha tak apa dah. Kalau ambil air sekadar sikit. Lepas tu air kodah, kodah ni je. Tak rata tempat tu. Tak jadi. Tak jadi. Dia kena ambil air rata. Bila air rata dah. Ha ketika tu. Maka sucilah. Air tu tak apa dah. Air tu tu hukum. Air mustakmah. Air tu tu tak kena wear tak apa dah. Pakai sepak jalan atas tu pun tak apa dah air tu. Tak kena duk wear dah. Bukan kata, dia cuba hak. Air ni najis pula. Dah, dah, dah. Dia pakai jadi suci. Jadi ringan tu, tak kena duk wear dah. Kalau kita jalan atas tu pun tak apa dah. Ha, kalau kita ambil kain tamada, kita sapu pun. Kain tu boleh makan semaya. Bawa semaya boleh. Dia tak nak najis dah. Air tu. Maka sucilah ia, ia najis mukhafafah. Suci dengan dia, dengan sebab dipercik itu. Nah, dipercik air tadi tu. Bila percik air tu, maka sucilah. Ni cek tek tek tak ada rata. Apa mana rata? Ya tek tepat. Air hot tek tek tu ni kena tepat hot tu. Ada lagi hot tepat tak kena. Rata ke tak baik tu? Bukan rata dengan makna what we di. Kau dah kau dah gini. Tak 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 kata rata dah. Hai tak rata lagi ada tepah hai tak kena lagi. Bagi orang tu dia pergi kata rata dah tu. Padahal dia tak kena rata lagi. Tu dia. Maka ringinlah sikit nisbah kepada najis mutawasitah tu. Kau ringinlah hak ni. Lagu mana? Kita tak kena hidup itu dah. Ayat tu jadi pakai hukum ayat mustakmah dah. Pada makna hukum ayat mustakmah. Tu dia. Maka sucilah ia, ia najis mukhafafah dengan dia. Dengan sebab percik tu. Allah, kadang-kadang dah. Kau ni kena ayat kecil anak. Lepas tu dia tek-tek-tek gitu ya. Mek. Kena takkan sarung dia. Lepas tu ambil air-air sikit lah. Hah? Kut mana pula dah. Tu air kecing duk banyak lagi tu. Kalau kain tu kau tak boleh lagi. Kain tu. Kain tu kena basuh lalu dah. Mungkin kata sudah dengan tek-tek-tek tu dah. Tu dah. Yang kemukhafafah.
Ah, kalau tak mengaji lagi, apa yang kata? Kecing budak boleh jadi muka fafah berlaku. Ha, kau teruk lagi? Dia tak tahu syarat lagi. Hak tina jatah pun. Jadi budak ni. Ha, muka fafah. Hak ngaji sikit. Hai, hak tina tak leh kena jatah. Tapi jatah pun buat hal lebih. Ha, bagaimana muka fafah juga. Dia tak ngaji juga. Tu kiranya. Nampak hengah sikit dah dah. Tapi. Ha, tu dia. Kena hajar. Tapi tu kena cari-cari. Retino jenis mok-mok pakai tu hingga sikit. Dia anak ada tu. Kita tak kena ajar banyak. Tak kena ajar banyak. Ha, tu. Bukan mesti kena cari. Tapi cari hak ngaji agama tu sikit lah. Ha, kita tak letih. Ni kita tengok Allah. Oh. Ha, Allah lah kau. Letih kitanya. Nak cari rezeki tu satu lah. Pening tu. Penat dah. Ada penat cara nak ajar fardu'in ke dia pula letih kita ya. Tu maka dapat hak agama tu bertuahlah Nabi kata. Fadfad bizatid din taribat jadak. Nabi kata, mung ambil capa ambil hak ada agama tu. Tangan mung akan berdebu, maknanya mung labo, mung tak akan rugi. Tu. Tak kosonglah tangan mung Nabi kata. Maka kata Musannif rahimahullahu taala, maka sucilah ia najih mukhafafah. Suci dengan dia dengan sebab dipercik itu. Itu satu cara. Dan jika ada ia najis itu. Mutawassitotun. Najih mutawassitoh. Pertengahan cara basuhnya. Pertengahan cara basuh dia. Tak ringan supaya mukhafafah sangat. Tak jadi susah supaya mukhafafah sangat. Duk tengahan. Maka adalah ia mutawassithah? Jawab, maka disuci akan dia akan dia akan mutawassithah. Akan dia ni zahir tu dia rojak klik pada najis mutawassithah dah. Tapi kena hazah mudah tu. Akan dia akan tempat terkena dia. Tu suci akan tempat terkena dia sebab diri najis nak bersuci tak leh dah. Tahik tu kita rebuh lama mana pun. Banyak mana pun kita tak suci dah. Tahik dah. Tahik tu boleh suci lagi ke? Tak suci dah. Air kecing dia kecing situ. Proses lagu mana pun dia kecing situ. Kita tak suci dah. Ya, jadi suci disucikan tempat yang terkena dia tu. Jika adalah mutawassithah, maka disucikan dia akan tempat terkena dia tu. Disuci tak lo dengan dihilang dibuang akan ainyo in bagi najis mutawassithah wa inkubat. Ha tu kalau tahid pun kita wear tahid tu tubik. Ha ni kadang-kadang anak kita duk berak tengah-tengah rumah. Ha tu cara juga ni, cara juga ni. Ha ni kalau pesen kita tadi ni ada lagi depan cara hukmi tu dia tak payah ni. Tak payah ni. Kita paling boleh dihukmi. Paling boleh dihukmi tu buat sepas tak ni? Paling tahik tu boleh dihukmi. Lagu mana? Wear tu baik dulu. Ambil air tak atas. Kena wear tahik tu dulu setokoh. Lepas tu tekat lagi ke? Situ. Ambil air mari cuba sikit. Sapu dengan ticu. Nampak ada lagi. Cuba sikit lagi. Sapu dengan ticu. Sapu sehingga tempat tu. Tak ada zat dah. Tak ada in najih dah. Faham tak dah? Maka tempat tu jadikan jadi najih hukmi nama dia. Maka boleh jadi najih hukmi. Buat supaya saat ni. Buat supaya mukhafafah. Paling lalu. Tu habis situ. Maka kata dia jika ada mutawassithah. Maka disucikan dia akan mutawassithah tu dengan dihilang akan inginnya. In bagi najis mutawassithah tu. Buat tu be'in dia dulu. Dan segala sifatnya. Sifat bagi najis mutawassithah tu. Segala sifat dia. Upbound dia. Warna dia. Rasa dia. Kita buat pun habis. Tu jangan wilkak. Jangan wilkak. Lagu mana dihilang. Ni taswir rupa dihilang ni. Dihilang akan in tu cara lagu mana. Dibuang dengan ayat. Kau dulu. Tak kena. Tak kena. Ia tak luk pada dihilang lalu.
dihilang dengan ayat jenis ayat mutlak. Ayat mutlak. Nak pakai batu tak leh. Batu tu yang koh kepada istinja ya kan? Istinja. Ha, istinja tu kau kodoh hajat ni je. Ha, ada pun naji kot latai nak guna batu tak leh. Hak tu yang kena guna ayat. Kena wear tu baik akan itu dengan ayat. Ayat mutlak. Ha, pakai ayat mutlak. Hmm, tu. Jika dengan sekali cucur air sekalipun memadalah. Dia kata. Ha ni masalah kalau bising jadi latah ada lubang kat sini. Jika yang jika adalah menghilang in itu. Jika adalah menghilang in itu dengan sekali cucur air sekalipun. Sekali cuah air sekalipun. Apa sekalipun memadalah. Memadalah cara basuh itu. Bagaimana? Di kain kita, di kain kita ada tahik cicak. Apa yang lagu mana? Pakai cuak air sekaligus. Puh, tu baik gi sekali dengan air. Yeah. Cucu air atas kain tu. Puh. Air tu baik gi sekali dengan tahik dia dah. Cuk. Sekali ya. Tak apa dah. Asalkan we hilang ing dia. We hilang ing dia daripada tempat tu. Ha, tapi kalau sekali cucu napa duk ada lagi tetek tak tak memada dia kena wihile. Walau sekali cucu tak apa tapi wihile in dia. Menghilangkan in saat ni tu. Tu hok ni jenis hok sing boleh boleh kita cucu kita cuah kita jiru. Tak apalah. Ha kalau pesing hata-lata tu nak jiru tak leh lah. Payahlah. Kalau rumah orang dulu tu ya boleh dah. Ya lata-lata ya 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 tak ada rapat kayu tu. Tapi rumah lah ni ya mozaik-mozaik ni ah malah ke cuah semua. Ha tu ya kena guna cara lain pula depan lagi tu. Ada cara buat jadi najis hukmi. Ha tu. Cuah je sini. Habis itu dihilangkan inya dengan segala sifat apa jika dengan sekali cucur air sekalipun memadalah. Nak cakap memadalah. Madalah cara basuh itu. Mutawasitah ni tak ada apa. Ada hak ni itu berlaku dah. Hmm tu. Dah. Darah ada atas tangan. Anak buat lagu mana? Guna air basuh je. Cuba air lalu. Dicucut ni dilalu tu. Dilalu dihilang akan in dengan air. Yang ni dengan di, kena tak di lagu ni dengan air. Yang ni dengan dilalukan air. Dengan dilalukan air. Tu kata-kata gitu. Kalau tak lalu kedok ladung lalai tu tak leh. Tak leh juga. Hmm tu. Nampak tu dah. Maka kena lalu air atas tempat tu. Jika sekali cucur sekalipun kata dia memadau. Dan jika adalah ia-ia najis itu mughallazatun, mughallazah, najis yang diberatkan cara basuh dia. Najis tu pengkat tu lah belakang. Cuma kira berat, kira berat ringan tu kira tilik kepada cara basuh. Adapun diri najis sekelah belakang. Sebab tu najis, najis. Dia ada atas kain tak sah semaya belakang. Najis pun apa? Tu. Bukan kata najis muka fafa di maaf. Weh. Tak. Sebab tu najis, najis. Tu. Kelah tu lah. Jika adalah ia tu mughallazah, maka disuci akan dia. Akan najis mughallazah tak ni tepat terkena dia tadi tu disuci dengan 7 kali lalu air. Ha saya kata. Saat ni dengan ayat dengan lalu ayat sebab tu juga ni pun. Ha tu. Nampak tu dah. Dengan 7 kali lalu ayat ayat mutlak. Lalu tu atasnya atas atas najis mughallazah atas tepatnya saat ni tu. Kita lalu 7 kali. 7 kali. Pak kalau dia mau duduk-duk basuh dari sungai ke mana? Kira lalu ke mana? Air sungai duduk pergi. Ha, boleh juga. Air sungai pia-pia boh ni. Ia mari, air, ia mari sekali dengan air seluk tanah. Reh. Dia pakai air tu lalu. Cara dia kalau kena. Ha, misalnya air liu kut, ha, anjing kan? Allah tanya tu oleh sungai. Allah tanya dari sungai. Lepas tu buat lagu mana 7 kali lalu? Ha? Gerak tangan. Kerup sekali.
dua kali, tiga kali, empat, lima, enam, tujuh tu dah. Tujuh lalu tu muka ada lalu lagi, ada lalu. Aduh, sungai seneng, sungai ni seneng nak cakap nak guna Najib Mughal Lazah. Tengoklah kita juri dipanggil ataupun tujuh kali lalu kalau le sungai tu pakai yo aktiba, yo aktiba ayu gidah. Kita gerak ya. Nampak tu dah. Ataupun tak gerak tak apa, tapi kosak yang muka ada lalu gitu. Ha, sekali, dua kali, tiga kali yang muka ada gitu semua. Kalau tak gerak tak apa, tapi kita kosak. Kosak kata lalu dah sekali dua dah. Ha, tak apa. Boleh tu dah. Tu. Hok duk tepi sungai sini. Nah, kalau jenis-jenis Najib Mughal Lazah. Tu dia. Tapi sungai kalau jenis tak ada halia pula lah. Ya moga air ini tak ada air tanah tu lah. Nak di tanah tu lah tik. Dia kena capuk air tanah tik. Salah satu daripada tujuh tu. Dia kena ada air tanah. Habis situ. Maka kata Musannif rahimahullah ta'ala. Ha, kena tujuh kali lalu ayat. Atasnya. Sekat tu baca. Salah satu muktadah. Ayat tanah tu khabar. Bermula salah satu daripadanya. Daripada tujuh kali itu. Syarat ni. Salah satu daripada tujuh kali itu. Ialah air tanah. Tanah yang suci. Air tanah yang suci. Kena guna tanah. Pak capu air. Lepas tu ambil air tu. Lalu pergi. Lepas tu nak cuak air tanah tu bila? Ikut. Teka mana pun tak apa dalam tujuh kali tu. Nak cuah dulu ke, nak pelalu dulu ke, kedia pun tak apa, tengah-tengah pun tak apa. Tapi sunat kita cuah air tanah dulu. Sebab apa? Sebab kita nak ambil air kosong biasa tu, basuh tanah tu pula sekali lagi. Kalau kita basuh air biasa ni kali, lepas tu ambil tanah yang ketujuh, nyanyo kita. Kena nak basuh bekas tanah tu pula. Ha, maka sunat kita guna air tanah tu dulu, mula-mula. Yang kedua, tiga, empat tu pakai air, air biasa. Tu dah. Yang pentingnya cukup tujuh kali tu ya. Salah satu daripadanya air tanah. Sekat tu. Dan dibilang satu. Dan dibilang satu. Kali yang pertama. Tu baca lah. Dan dibilang satu kali yang pertama. Dibilang satu bagi kali yang pertama. Tu. Dibilang satu bagi kali lalu yang pertama. Kali lalu ayat yang pertama. Tu dibilang satu. Cik molek baca kadang-kadang baca dan dibilang satu kali yang pertama pening pula. Dibilang satu kali yang pertama. Tu ni. Dibilang satu bagi kali lalu ayat yang pertama tu kira so. Lalu mula-mula bila so. Dah tu dah. Dah tak tu dah. Lalu mula-mula bila so. Tu. Bukan kata kali pertama tak kira lagi weh moga Najib duk ada lagi. Dak. Bukan kata oh moga ada bekah. Ai liyo ku anjing. Pak kita ambil air tanah pun. Atau kita ambil air tiju. Air tak bila lagi hok tu. Misalnya kita kira otak kita. Tak bila lagi lah muka hok ni baru nak wen haji. Ya. Padahal dah. Ya kira sedah situ. Kali mula-mula juga tu kira sedah. Eh tu dah. Kali mula-mula tu kira sedah. Ambil air kedua. Ha kira dua. Bukan kata kena jiru suku pula so ke. Lepas tu kau tujuh lepas pada tu ke. Dah. Ya kali pertama tu kira bila satu dah. Faham tak tu dah? Lepas tu kalau kali tu gi sekali dengan ini tak apa lah. Masalahnya hati senen awak. Dan dibilang satu. Dibilang satu dah. Mula dibilang satu dah. Bagi kali lalu ayat yang pertama tu. Itu idopak molek bagi tu. Iaitu kali yang pertama tu kira ke mana?
Kali yang pertama tu boleh kira lagu mana? Iaitu basuh yang menghilang iyo iyo air, menghilang akan inyo inajis. Faham tak tu dah? Nampak tak lagi? Kita kena bekah anjing. Lepas tu kita ambil air mari basuh. Basuh mula-mula tu, kalau basuh tu tu wak wihilek ing najis, maka basuh tu bila sodah. Bila sodah. Faham tak tu dah? Takut-takut kita pergi pergi kata tujuh kali tu kira suku. Kena ambil aji rupu habis dulu. Eh? Lepas tu kau tujuh. Alah pula lepas tu. Jadi lapar lah kalau kira gitu. Nah. Padahal dia tak kira lagu tu. Dia kira di kali mula-mula tu bila sadar. Tapi kali mula-mula kena wihilain. Wihilain tu pergi. Ha, maka kisah. Faham tak dah? Kenapa tak ni? Nampak guana. Boleh dah. Ha tu tu tu. Kita jauhi pun tak tok imolat juga weh. Jangan ajar gapo ni. Dan dibilang satu bagi kali yang pertama. Iaitu kali yang pertama tu kira kau dah mana? Basuh yang menghilang iyo iyo air akan inyo inajis. Maknanya kalau kita jiru sekali inajis tak habis lagi, tak bila satu lagi. Tak pilih satu lagi. Nampak dah tadi? Cua sekali. Ada lagi. Jiru pula sekali lagi. Ada lagi. Tak pilih so lagi tu. Tak pilih so lagi. Cua kali yang ketiga. Barulah habis ing najis tu. Baru pilih so. Lepas tu ada berapa kali lagi? Ne lagi. Ada ne lagi. Nampak tu dah? Boleh tak? Haa tu dia. Iaitu basuh yang menghilang ia akan inyo inajis dan segala sifat nyo sifat bagi najis tu. Ing dia dan segala sifat dia. Ada basuh ayam-ayam mana? Babi. Babi ni jara-jara. Malaikat gidek pegai mai ada lebih si. Aku daging po ni eh. Lemu gapo merah-merah eh. Tak. Mana babi tu? Ini tak baca imolat, dia tulis siap dah. Sin kamai halan, maka tu. Ah tu, maka najih hukum dia. Najih mughallazah. Mana? Kalau makan apa tu? Basuh lagu mana masalah pada perut tu. Basuh zahir ya. Kalau makan tu, basuh zahir di mulut. Tu. Basuh zahir lain mulut tu ya. Tak mahu beri siapa ke dalam tekak lah. Tak kena dah. Ni kawasan ni. Kawasan kita kena. Tu. Di dalam kau dah komo-komo gitu ya. Bukan kena duk komo dengan tanah-tanah pun. Dah. Tu. Tapi dimakai tu harai dah dah. Kalau termakai dengan tak khabar. Tu ya. Termakai dengan tak khabar. Tahu basuh kena makan air selup. Tu turut kita kak. Pak, kalau makan saja tak sudah lagi. Kena semua kecing tu baik tu lah. Kalau kira. Moga tak lalu lagi. Hanya lagu tu. Tu. Gana? Mana? Mana? Tak apa dah. Ni di kawasan Zohir. Di bibir tu. Ada lagi dah. Kecil lagi gitu dah. Ha, kena wear tu baik. Kena wear tu baik. Lepas tu komo lagi. Komo gitu. Dah lah. Tak boleh. Malaikat di Zohir bibir mulut kapal tu. Kalau tu kena tu. Ha, maka kena gitu. Kena. Dah. Komo tu kena geluk-geluk siapa kali tekak amang. Moga rasa siapa kali tekak tu. Ketelai air tu selalu. Sudah. Kalau kita kena lagu tu. Jaga makan tu.
Cuma betul makan tu haralah. Haral. Cara basuh dia tu ya syarat tak tekan sampai dagu tu dah. Tu kalau duduk dalai lagu tu. Lebih lagi kalau nyatong dorak pulak kau salih. Di dalai mulut tu. Lepas tu kalau turut syarat tu. Lalu aib lalu ke mana koma ya? Tak itu kan? Lalu lagu mana koma? Sebab tu kalau makan najis. Dia mau koma ya? Bagus lalu bukan suruh telok kawawi lalu gitu. Turut tu kena dari perut pulak dah. Sekali lagi. Tu. Aliyu basi kita. Lagu mana basuh? Komo krok sudah. Tu kau dalam mulut. Tu dia. Tu jaga tu lah. Tapi ada setengah orang yang makan daging babi tu jadi bekok lah bibir. Kalau tak lah bekok lah. Ada juga. Dia memakai apa jadi bekok. Tu. Kena jaga juga lah. Tengok kata musannif rahimahullah ta'ala. Satu daripada apa? Maka dia kata dan segala sifatnya. Adapun jika ada najis itu hukmi, dia kata. Ni hot ni. Jika ada, adapun jika ada najis itu hukmi. Najis hukmi. Najis hukmi. Apa najis hukmi dulu? Najis yang najis yang yakin kata ada tetapi tak dapat akan inya dan sifatnya. Itu hukmi. Kita tak tulis lagi tak ni, kita kira atau syarat hukum kata ada. Yakni najis yang yakin kata adanya tetapi tak dapat akan inya dan sifat-sifatnya. Awak itu kita tahu kita ada. Ada sini. Sini kawasan ni ada. Ada. Dulu ada kucing. Kucing mai duduk kucing sini. Kau ingat tak ada bahasa lagi kucing. Tapi lama kita tinggal lagi sebulan. Kita klik mari. Tak ada lah. Dia pun tak ada dah. Bau segala sifat dia pun tak ada lah. Maka najis tepat tu lekat nama najis hukmi. Apa kita nak buat? Mako. Jiko. Jadi mako ada huraian. Ada padanya tafsir lagi. Maka jadi maka ada huraian tambah. Mana huraian tu? Jika ada ia najis hukmi tu mukhaffafah, najis mukhaffafah. Kecing budak hok sudah kering. Kita kata. Dah. Lepas tu hilang belaka dah sifat-sifat dia. Jika adalah ia najis hukmi tu mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Tu. Hilal dah in dia. Sifat dia pun hilal dah. Lagu mana? Maka disuci akan dia. Akan najis. Mukhafafah saat itu. Yang hukmi saat itu. Disuci dengan dipercik air atasnya. Sebab tadi. Dah. Pakai wak super kira wak hukum mukhafafah saat ini kan. Abang tak tahu dah. Maka dipercik. Maka disuci akan dia akan najis hukmi tu. Disuci dengan dipercik air atasnya. Dituangkan air atasnya. Atas tempat najis hukmi tadi tu. Atasnya atas tempat najis tu lah dah. Rojok zohidome tu rojok pada najis. Tapi atasnya atas tempat najis. Dipercik air ke atas dia. Lagu mana rupa dipercik kita buat dah. Ini dah. Tu tulis situ dipercik tadi. Yakni dengan bahawa. Sekali lagi dipercik. Yakni dengan bahawa diratakan air pada tempat itu. Dengan ketiadaan mengalir air. Tak mengalir pun tak apa. Kalau mengalir kau sangat tak apa. Tu. Dengan ketiadaan mengalir air. Tak kena berlalu air tak apa. Kita berata air pada tempat tu lah. Tu. Maka suci tak? Air hok jadi rata tu maka tersuci dengan sendiri ya bagi. Air dia tersuci. Tu. Dipercik air atasnya.
dipercik biar rata, bui rata. Apa tak ni itulah? Wak wi rata. Nampak tu dah? Habis itu. Rata air ke tempat najih tu. Kena mengumumkan air pada tempat najih tu. Kena wi rata air. Dan jika ada ia ia najis hukmi tu mutawassithah. Ah tu. Kalau najis hukmi tu mutawassithah lagu mana? Maka suci ia dengan sekali lalu air atasnya atas mutawassithah tu. Supo tak ni kak? Ah sabit tu kalau kita kata haid tak ni dah. Kita buat jadi hukmi dulu. Faham tak tu dah? Jangan duk cuah. Begitu. Kalau kita cuah, kalau ada setengah-tengah ya cuah. Ya perabikan haid tu ya cuah lagi. Rata itu baik ke pitu. Nyanyo lagu tu. Ya gitu. Kita wear wak likung yang tempat tu kita wear in tu tubik dulu. Lepas tu kawasan tu habis jadi hukmi dulu. Lepas tu pelalu air lagi. Tak apa dah. Walau air tu tak lalu gitu baik luar pun wirata air tu pun jadi suci lah. Ah tu cara dia. Lepas tu tahi wak berapa tupuk pun lagu tu wak. Ah, tengok orang je tak ada je tak, je tak barang, je tak gapo, je tak wuyuk, je tak tudung gapo situ. Isyarat kata sini yang hidup mawe ni tak ada basuh lagi. Kolu-kolu jangan hidup lagi. Ha, tu tengok dia metok tok barang gapo isyarat. Ha, situ. Orang lalu tu, orang lalu rumah lalu tu tahu lah sini. Sini ada najis lagi ni. Ha, tu. Kalau cuma molek dah rumah hok cuma molek dah. Rumah tu sutih boleh semayan anak bucu. Nak maya bucu tu boleh, bucu ni boleh, bucu tu boleh, bucu ni boleh. Muka suci belakang dah. Ha, ni nak semayan pun kena pilih tempat. Ni semayan atau tempat semayan tu ya. Orang buat tempat semayan. Ha, tu. Moleknya kalau dalam rumah kita ada tempat luar-luar, kita tak tempat semayan. Kau, lepas tu lara jangan biar masuk duk malam tu. Budak-budak gapo tu ada mai. Jadi kawasan tu kawasan untuk kita semayan. Ha, tak apa dah suci. Ha, dah. Habis itu. Ha, semula pula dah. Semula pula. Wasasawa ya serak ni. Yang nak berhenti dulu Ustaz. Dan jika ada ia mutawassithah, maka suci ia dengan sekali lalu air atasnya. Dan jika ada ia mughallazah, itu hukmi tu. Maka suci ia dengan 7 kali lalu air atasnya. Yelah juga kalau hukmi pesing mughalladhah kena 7 kali juga orang ni tak leh. Tak leh buat supa mutawassithah. Berat hukum mughalladhah ni. Jadi hukmi dah pun ia kena lalu air. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ulman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala laza asrafna fatub 'alaina tawbah tawsilu kulla hawba wastur lana 'awrati wa amin ar-ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasa'iril khilani وقل لذي محبة أو جيرات أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبي على والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومدادة كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil kutri. Tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukin kulla. Nuzza bil khairi wa nukfa kulla syar. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهدى اجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد.